kaget, gak kaget. Setelah kita tadi surfing. Eh ingat ya, tadi di itu ya diedit ya. Jadi pas pasti si tukang jagungnya datang dihilangin. Iya. Janji ya. Nah, oh, ini dulu. Apa? Ares ya? Bukan. Oh, baik. Ini lebih ke kayak sup. Kang. Sebelum kita menikmatinya, lu lihat nih sekeliling. Ini lokasi berdekatan dengan Pantai Padang-Padang. Oh. Asri banget ya. Coba sejenak kamu mendeng apa jangan ngomong dulu sebentar aja. Jangan ngomong ya. Sejenak. Sejenak itu berapa lama? Ya segitu. Jangan ngomong dulu sejenak itu. Ini enggak ngomong. Enggak ngomong. Lu enggak ngomong napas lu ganggu. Ya Allah, ya udahlah lupakan ah. Satu permulaan saya luar biasa nih. Bener kan? Gurih, potongan-potongan dari ikan. Aduh, luar biasa banget nih. Nanti kan? Opening yang sangat sempurna. Oh, ini tetap temanya laut, Neng. Ini apa, Kong? Tapi di bawahnya dengan ada... Yubi! Steak ikan. Selama ini yang kita temukan biasanya pakai mashed potato kan? Ah benar. Nah ini pakai ubi. Enak banget kan ubinya? Manis, creamy. Enak ada creaminya kan? Ini jauh lebih suka ini. Karena kan udang ikannya kan udah lebih asin kan, gurih. Dicampur dengan yang manis-manis jadi kayak seimbang gitu kan hidupnya. Kita akumulasikan nanti rasanya seperti apa. Balado. Bukan, semua serba bumbu Bali. Berasa nggak sih? Aduh Neng, lihat Neng. Wow. Masih fresh loh Neng. Dari yang luar biasa itu, kita lanjut ke sini Neng. Ini kayak dua, ini Neng, dua kubu. Iya benar-benar. Ini pedas, ini lebih ke gurih kayaknya. Dan semuanya gue yakin ini fresh. Iyalah, lihat dari tekstur daging, maksudnya dari warna daging aja kita udah bisa tahu ya kan kalau fresh. Iya. Ini yang ini lebih putih ya, yang atas ya. Ini ikan apa aja, masih fresh banget, Neng. Beda. Ini ikan yang berbeda. Kalau yang bawah lebih, ini ya, teksturnya lebih padat ya. Kita coba pemeran utamanya, Neng. Oh, dari dalam ya. Ini momennya sangat pas. Jadi tidak terlalu matang. Jadi masih juicy-juicy gitu ya. Ini berbahaya ini, Neng. Bikin kita lupa daratan, nih. Ini proses masak yang pas. Tidak terlalu matang. Jadi si juicy-nya tetap ada, rasa bumbunya tidak mendominasi dari si lobster ini. Karena basically lobster kan sudah sangat enak. Dan si bumbunya tidak boleh terlalu overacting. Kita harus ngobrol, Neng. Pakai begituan? Manggil. Ini kan tempatnya terbuka, Neng. Kalau teriak-teriak kan ini untuk memudahkan dalam hal berkomunikasi. Bukan dong! Kang, yang dipukul yang ini, nih. Ya bukan dong! Bu, ini yang bu. Dipukul yang itu. Hei, Bu Dadah. Hei, Bu, cepet juga. Ibu sini, Bu. Wah. Stop. Kenapa gua kesini kelebihan, Neng? Mohon maaf, namanya siapa, Bu? Ibu Dayu. Ibu? Dayu. Ibu Dayu? Ya. Ibu berkewajiban untuk menerangkan apa yang terjadi di sini, Bu. Dari tempat. Apakah karena dekat pantai makanya yang dijual seafood semua atau gimana Ibu? Memang kita basicnya seafood. Memang sengaja bikin restoran warung Sanano ini seafood. Ini Kang, ada si ubi ungu. Nah. Di piring steak. Ya kalau air potato kan belum umum itu. Tapi kita kan tuna steak western, tapi selera kampung itu ada ubi ungunya. Jadi tamunya lebih suka. Dan ini warna platter. Isinya ada
Lobster? Lobster. Ada red snapper. Ini yang ada ini? Ada tuna. Yang tipis ini tuna. Terus ada mahi-mahi. Ada mahi-mahi. Iya. Berarti ada tiga ikan. Iya. Nih, ini kan kadang ada dua. Kayak ada dua kubu nih, Bu. Iya. Yang sebelah sana lebih ke bumbu? Bumbu Bali. Bumbu ya? Merah. Bumbu merah. Sebelah sini? Ini cumi-curi namanya. Lebih ke Eston. Satu, dua, tiga. Warung Cenana. Oke, Bud. Oke, Bud. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Hidup punya. Hidup punya. Warung Cenana.